menantu, Bu. Iya, mari, Bu. Katanya mau pilih kafe, jadi yang gimana? Ini mah, mama denger-denger, katanya kafe jangka panjang teh bahaya. Kemarin aku dapat kabar kalau dia tuh baru pasang kafe jangka panjang. Serius? Iya, ya ampun, percaya nggak sih hari gini masih ada yang pakai KB jangka panjang. Itu Bu Rahmi emang gak tahu ya bahaya KB itu. Jangan deh kita pakai KB jangka panjang ya. Iya Bu, ya ampun. Gimana, apa sih namanya? Kita kan harus mikirin masa depan ya Bun ya. Ini gimana? Tahu gak? Apa? Itu berita soal Bu Rahmi. Kenapa? KB jangka panjang. Iya Bu, ya ampun. Bu Rahmi banget. Gimana ya, bahaya KB? Jadi gimana Ibu? Jangka pen... kalau misalnya KB jangka panjang, emang bahaya dong? Ini kisah pasrah yang berkomitmen pakai KB jangka pendek bersama Butek. KB jangka panjang gimana dok? Siapa sih yang harusnya memakai KB kontrasepsi jangka panjang? Ya, jadi ibu-ibu yang sudah tidak menginginkan kehamilan atau ibu-ibu yang jika hamil lagi akan berisiko terhadap dirinya maupun kehamilannya, maka sebaiknya ibu tersebut memakai kontrasepsi jangka panjang. Ada beberapa kontrasepsi jangka panjang yang bisa digunakan. Yang pertama, yang paling sering dipakai adalah IUD atau kita sebut dengan alat kontrasepsi dalam rahim. Kapan dipasangnya alat kontrasepsi dalam rahim? Bisa dipasang pada saat ibu selesai melahirkan atau ibu selesai tindakan operasi sesar
atau ibu selesai masa nifas hari ke-40 ya. Jadi KB IUD ini itu sekarang banyak digunakan karena praktis. Ibu hanya perlu melakukan kontrol ulang 6 bulan sekali. Kemudian efek sampingnya hampir tidak ada, seringkali hanya berupa keluar cairan keputihan yang encer pada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah alat kontrasepsi implan yang dipasang di bawah kulit. Ya, itu termasuk alat kontrasepsi hormonal jangka panjang. Ya, kalau tadi IUD bisa digunakan selama sampai 5 tahun sampai 10 tahun, maka kalau alat kontrasepsi implan bisa digunakan antara 3 tahun sampai 5 tahun. Alat kontrasepsi implan ini walaupun mengandung hormon, dia tidak akan mengganggu ibu yang menyusui, sehingga ibu yang menyusui bisa tetap menyusui bayinya tanpa terganggu produksi ASI-nya. Begitu juga dengan alat kontrasepsi IUD tadi, ya, sama sekali tidak mengganggu ASI, ibu bisa tetap menyusui. Nah, itu alat kontrasepsi dua jenis tersebut. Kalau kita tidak ingin gunakan lagi, misalnya ibu ternyata ingin hamil lagi, ibu bisa menyetop penggunaannya, melepas implannya atau melepas IUD-nya. Dan berikutnya adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang sifatnya permanen, ya, yaitu yang kita sebut MOW, metode operasi wanita. Itu dilakukan pengikatan pada saluran telur atau kita sebut tubektomi, sehingga ibu tidak akan memiliki anak lagi. Tapi apakah itu mengganggu proses hubungan suami istri? Sama sekali tidak, karena yang kita lakukan hanya mengikat saluran telur. Kondisi rahim ibu, kondisi yang lainnya dari organ reproduksi ibu tetap baik. Kemudian bisa juga metode operasi pria yang kita sebut dengan vasektomi. Ya, biasanya digunakan jika suami memang sudah tidak menginginkan istrinya hamil lagi. Ada beberapa mitos yang beredar tentang pemakaian kontrasepsi jangka panjang. Antara lain, apakah IUD jika ternyata hamil pada saat ibu memakai IUD, IUD itu akan membuat janin cacat atau IUD-nya akan menempel di kepala janin? Itu adalah mitos yang salah. Jadi IUD itu terletak di dalam rahim. Kalau terjadi kehamilan, kehamilan itu akan berada di dalam selaput ketuban, sehingga IUD itu akan berada di luar selaput ketuban. Jadi tidak akan ada IUD bersentuhan dengan janin. Ya, yang berikutnya adalah kalau tubektomi atau sudah dilakukan operasi untuk kontrasepsi, kemudian akan mengganggu hubungan suami istri sehingga gairah menurun, itu juga mitos yang salah. Karena kita tidak mengganggu indung telur atau ovarium yang memproduksi hormon yang gunanya untuk aktivitas seksual. Jadi itu adalah sesuatu yang aman. Gitu, Ibu. Ada apa? Enggak. Terima kasih atas penjelasannya. Dengan senang hati, Ibu, Bapak. Mari dong, Ibu pamit. Kalau KB untuk laki-laki ada nggak? Untuk informasi lebih lanjut, hubungi petugas lapangan KB atau PLKB, bidan, dan dokter terdekat.